nabun kelinci, jamu sun kerbau, hisanun itu kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah lihat tadi cuplikan di awal nama-nama binatang. Baik anak-anak bapak semuanya, alhamdulillah selamat datang dan semoga semuanya sehat hari ini, karena hari ini kita akan belajar yaitu di judul yang baru, dan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Dan lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang hadiqatul hayawanat, yang artinya kebun binatang. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita menuju ke kosakata, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita pergi ke kebun binatang, apa yang akan kita cari? Apakah bunga atau jerapah? Ya, tentu jerapah. Dan bahasa Arab jerapah yaitu zarafatun. Zarafatun artinya jerapah. Ketika kalian ke kebun binatang, di sana ada hewan yang besar, bertaring dan memiliki cakar yang panjang berwarna hitam. Ini gambarnya. Hewan apa ini? Ya, beruang. Beruang bahasa Arabnya adalah dubun. Dubun. Ya, beruang bahasa Arabnya adalah dubun. Di kebun binatang, kalian pasti suka melihat kucing besar ini. Ini gambarnya. Ini harimau. Harimau bahasa Arabnya yaitu namirun. Coba kita sebutkan. Coba kita sebutkan sama-sama. Namirun. Namirun artinya harimau. Nah, hewan ini hewan paling besar yang ada di kebun binatang. Badannya besar, belalainya panjang. Ini gambarnya. Hewan apa ini? Gajah. Gajah bahasa Arabnya yaitu filun. Filun artinya gajah. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah membaca dan mengenal ada 5 kosakata binatang yang ada di kebun binatang. Dan setelah ini Bapak akan tunjukkan sebuah video tentang mengenal nama-nama binatang. Binatang yang ada di sekitar kita, tidak hanya yang ada di kebun binatang. Jadi silahkan kalian simak dan hafalkan nama-nama hewan atau binatang yang ada di kebun binatang maupun yang ada di sekitar kita. Baik, silahkan disimak. Arnabun kelinci, jamusun kerbau, hisanun itu kuda. Saurun banteng, pakrun tikus, kiltun kucing, kirdun kerang, gonamun kambing. Jamalun unta, pilun gajah, farosun kupu-kupu, timsahun buaya, namlun semut, asadun singa, zubabun itu lalat, gurobun burung gagak. Arnabun kelinci, jamusun kerbau, hisanun itu kuda.
saurun banteng pak run tikus kiup pun kucing kirdun kerang gonamun kambing jamalun unta pilun gajah farosun kupu-kupu timsahun buaya namlun semut asadun singa zubabun itu lalat gurobun burung gagak. Baik anak-anak semuanya, setelah kita membaca dan menyimak banyak kosakata tentang nama-nama binatang yang ada di kebun binatang dan juga yang ada di sekitar kita, maka Bapak harap kalian bisa menghafalkannya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.